Okay, hari ini cikgu nak bincang esei soalan percubaan SBP iaitu bahagian B dengan C. Kita tengoklah setakat mana kita sempat untuk bincang. So kita bincang soalan nombor 7. Cikgu harap awak dah ada soalan dengan apa tu dengan awak masing-masing kecuali 15 hari. Cikgu minta maaflah 15 hari itu ada dengan cikgu. Kalau nak mari ambil sebenarnya boleh. Okey. Contoh soalannya, soalan nombor 7 Mengapakah pepejal magnesium klorida tidak boleh mengalirkan elektrik tetapi leburan magnesium klorida mengalirkan elektrik? Okey, empat markah di sini. Okey, empat markah di sini. Okey, empat markah di sini. So, apa yang perlu kita tengok kat sini untuk soalan ini? Yang pertama dibagi mengapakah pepejal magnesium klorida. Okey, jadi apa yang kita tahu tentang magnesium klorida? Magnesium klorida adalah sebatian ion. Okey, tetapi kenapa dia tak boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal? Tetapi dalam keadaan leburan, ia dapat mengalirkan arus elektrik. Maka yang ni cikgu rasa soalan ni soalan biasa yang kita nak cerita pasal ion-ion yang bergerak bebas. Kalau boleh ada ion bergerak bebas, kalau tak boleh tidak ada ion yang bergerak bebas. Okey, jadi yang pertama, poin yang pertama kita boleh kata magnesium klorida mengandungi ion magnesium dan ion klorida. Okey. Tetapi dalam keadaan pepejal, ion-ion diikat oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Jadi ion ini tidak boleh bergerak bebas. Jadi bila dia tak boleh bergerak bebas, maka ia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Manakala dalam keadaan leburan, ion-ionnya bebas bergerak. Jadi bila bebas bergerak, maka ion-ion ini boleh membawa cas dan seterusnya boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Jadi ni untuk sebatian ion. Yang ni cikgu rasa apa tu yang awak dah biasa dah jumpa dengan soalan seperti ini. Okey. Kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. Okey. Kalau kita tengok markah, okey, yang pertama, markah yang kedua, markah yang ketiga dan markah yang keempat. Ion-ion bergerak bebas dan ion boleh mengalirkan membawa arus elektrik. Okey. So kita tengok soalan seterusnya Soalan seterusnya. Soalan seterusnya, anda dibekalkan dengan leburan aluminium klorida dan larutan aluminium klorida pekat. Okay, proses elektrolisis dijalankan dengan menggunakan elektrod karbon bagi mendapatkan logam aluminium dan gas klorin di elektrod masing-masing. Okay, proses elektrolisis. Jadi awak dibekalkan kat sini, dibekalkan apa dia? Dibekalkan leburan aluminium klorida dengan larutan aluminium klorida pekat. Okey. Jadi kat sini kalau leburan, kalau kita tengok elektrod karbon nak dapat logam aluminium dengan gas klorin. Okey. Jadi kalau kita tengok leburan aluminium ini terdiri daripada ion aluminium dengan ion klorida. Okey. Kalau larutan aluminium klorida pula ia terdiri daripada ion Al3+, ion H+, ion Cl- dengan OH-. Okey. Jadi kalau proses elektrolisis, kalau kita compare dua ni, elektrod karbon sebagai elektrod, kalau dekat ketok dua-dua pergi, yang dipilih mestilah H+ sebab dia duduk bawah kan. Okey, hok ni pula yang dipilih adalah klorin. Maka kita tak boleh dapat aluminium kat sini sebab hidrogen berada di bawah aluminium. Maka larutan aluminium klorida pekat ini tidak sesuai. Jadi elektrolit yang sesuainya adalah leburan aluminium klorida. Okey, leburan aluminium klorida. Okey, leburan aluminium klorida. Okey.
Kita pergi seterusnya. Okey. Soalan seterusnya, terangkan bagaimana aluminium dan klorin itu terbentuk di setiap elektrod. Okey, terbentuk di setiap elektrod. Okey. Bila kita nak terangkan bagaimana aluminium dan klorin ini terbentuk di setiap elektrod, maka dia mesti kita mesti cerita pasal ion-ion ni lah. Yang ada ion-ion ni akan bergerak ke ketok ke anode tu. Okey. Bila kita nak jawab soalan ini, so apa yang kita cerita pasal ion-ion dalam aluminium klorida. Okey, ion-ion leburan aluminium klorida terdiri daripada ion Al3 positif, itu ion aluminium, dan ion klorida. Okey, jadi semasa proses elektrolisis, ion aluminium tertarik ke ketod dan dinyahcaskan dengan menerima 3 elektron membentuk atom aluminium. Okey, so dekat ketod dah terbentuk aluminium. Yang ketiga, ion klorida pula tertarik ke anod. Okey, bila tertarik ke anod dan dinyahcaskan dengan melepaskan elektron membentuk molekul klorin. Okey, so dapatlah 3 markah. Jadi campur yang pertama tadi, so dapat berapa? Dapat 5 markah kat sini. So kalau kita tengok tadi berapa markah semua sekali tadi? So dia kata ne. Ne maknanya ada so bahagia lagi untuk dapat 5. Okay, dapat soal lagi. Okay. So soalan seterusnya dikata tulis tengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku di setiap elektrod. So setiap elektrod tadi, kalau dekat ketod tadi kita kata ion aluminium tertarik ke ketod, ia dinyahcaskan, maknanya Al3+ menerima 3 elektron membentuk atom aluminium. Dekat anod pula, ion klorida ni tertarik, ia dinyahcaskan dengan melepaskan elektron, maka dia lepas elektron, dia membentuk gas klorin ataupun molekul klorin. Jadi ini adalah persamaan yang diminta. Okey. Okey, dia nak apa dia? Tulis setengah persamaan. So, kita dah tulis dah setengah persamaan. Jadi cikgu buat itu sikit eh. Cikgu buat apa tu? Pembetulan sikit. Ini kita panggil setengah persamaan. Setengah persamaan. Okey. Selesai soalan bahagian B. Kita pergi kepada soalan bahagian C. Soalan bahagian C, jadual 7 menunjukkan senarai bahan, radas dan arahan untuk menjalankan satu eksperimen untuk membandingkan 2 jenis sel. Dia bagi sel A dengan sel B. Yang dibagi bahan dia kat sini, dia bagi larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan natrium sulfat. Okey, 0.5 ni sebenarnya ia adalah pekat, tetapi bila kita guna sulfat-sulfat ni maka bukan faktor kepekatan. Okey, sama. Okey, sel B pun elektrolit dia sama, kepekatan pun sama. Yang kedua diguna elektrod zinc dengan karbon. Okey, yang ni pula sel B elektrod magnesium dengan kuprum. Okey, membanding 2 jenis sel. Okey, kemudian alat radas kita tengok daripada sini, sel A dia guna bateri, sel B dia guna voltmeter. Jadi daripada situ kita tahulah, okey, apa tu arahan dia, sambungkan elektrod zinc kepada terminal positif bateri dan elektrod karbon kepada terminal negatif bateri. Manakala sel B pula, okey, sambungkan elektrod kuprum kepada terminal positif apa tu voltmeter dan elektromagnesium kepada terminal negatif voltmeter. Okey, jari kita jumpa soalan ni kan, dia bagi arahan, so dia bagi. Sekala soalan dia bagi terus diagram. So daripada arahan ini kita boleh dapat, okey, kita boleh dapat diagram lebih kurang macam ni lah untuk sel A tu. Di mana sel A dia ada bateri. Okey, dia ada elektrod zinc, ada elektrod karbon. Elektrod zinc disambung kepada punca positif, okey. Elektrod C disambung kepada punca negatif, okey. Okey, ni contoh sel A.
sel B ni macam mana pula? Okey, sel B ni sel kimia, dia ada voltmeter. Cuma dia bagi arahan magnesium disambung kepada negatif voltmeter, kuprum disambung kepada positif voltmeter. Voltmeter kan ada positif negatif. So, elektrolit yang digunakan adalah larutan natrium sulfat. Okey. Daripada yang dia bagi maklumat kat kita pada jadual 7 itu, so kita boleh bina okey sel. Okey, sel untuk A, kita boleh bina sel untuk B. Okey. So, bila kita dah dapat bina sel A dengan sel B, maka kita pergi kepada soalan. Soalan kata berdasarkan kepada maklumat dalam jadual 3 ni, okey. Okey, daripada maklumat daripada jadual 3 ini, okey, apa yang dia nak kat sini, berdasarkan kepada maklumat dalam jadual 3 ini, dia suruh awak bandingkan bandingkan antara sel A dengan sel B dari segi jenis sel, dari segi perubahan tenaga, dari segi persamaan, setengah persamaan anode katod dan juga pemerhatian di anode. Jadi dia minta awak bandingkan, okey, bandingkan. Okey. Jadi kat sini kalau kita tengok bila sel ini ada bateri, secara tak langsung kita tahu ini adalah sel elektrolisis. Kalau kita guna voltmeter dan kita guna dua elektrod berbeza, ini adalah sel kimia. Okey, selesai dah kita banding untuk yang satu. Okey. Yang kedua, perubahan tenaga pula. Perubahan tenaga. Bila kita guna bateri, maka perubahan tenaganya, misilah bateri ni adalah tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Tetapi sel kimia ni kita tak guna bateri. So apa yang berlaku kat sini, berlaku tindak balas kimia dulu, barulah ada tenaga elektrik. Maka perubahan tenaga untuk sel kimia pula adalah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey, kita selesai soalan yang kedua ini. Okey, yang ketiga dikata setengah persamaan di anode di katod. So sekarang ni kita kena kenal pastilah elektrod mana anode, elektrod mana katod. Okey, untuk jawab soalan yang ketiga. Okey, jadi bila kita nak tahu anode katod kat sini, apa yang perlu kita lakukan? Okey, cikgu tak ni. Okey, kita lakukan. Okey, so kalau kita tengok kat sini, kat sini, okey, sel A kita ada zinc, ada karbon, so ada karbon dan ada larutan natrium sulfat. Okey, kat sini kita ada magnesium, kuprum, ada larutan natrium sulfat. Okey, jadi first bila kita tengok sel kimia ini, cikgu kata apa yang pertama kita kena tengok pada bateri. Okey, so bateri ni kalau panjang dia positif, okey, kalau pendek dia negatif. Okey, kalau kita sambung, okey, elektrod ni bila sambung kepada punca positif bateri, maka elektrod ini akan jadi elektrod positif. Okey, kalau elektrod karbon ni disambung kepada punca negatif bateri, maka elektrod karbon ini adalah elektrod negatif. Okey, dan kita juga tahu bahawasanya, okey, positif pada bateri ini adalah katod, okey. Positif pada elektrod ini adalah anode. Okey, negatif pada bateri ini adalah anode, negatif pada elektrod ini adalah katod. Okey, selesai dah. Kita kenal pasti elektrod anode, elektrod katod. Okey. Yang seterusnya kita buat apa? Nak tahu proses ini, nak tahu setengah persamaan, kita kena senaraikan ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan natrium tiosulfat. Okey, dalam larutan natrium, natrium sulfat, kita ada ion Na+ dengan ion H+. Okey, ada ion SO42- dengan OH-. Okey, semasa proses elektrolisis, okey, ion yang bercharge positif ini akan bergerak ke elektronegatif.
Ion yang bercharge negatif ni akan bergerak ke elektrod positif. Okay. Jadi bila dua-dua bergerak, kalau kita tengok kat sini, okay, sel elektrolisis ni kan kalau kita ingat dia ada tiga faktor kan. Faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia, faktor jenis elektrod, faktor kepekatan. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu ke awak kan, kalau sulfat walaupun pekat setara mana pun dalam keadaan bilik ia tidak akan dinyahcaskan, maka bukan faktor kepekatan. Okey, jadi bila bukan faktor kepekatan, kita cari faktor apa? Ha, kita tengok dekat elektrod sebelah anode ni dia guna zinc. Zinc bukan karbon, bukan platinum, bukan grafite. Jadi maknanya faktor yang mempengaruhi, okey, proses elektrolisis dekat elektrod zinc adalah faktor jenis elektrod. So jadi bila faktor jenis elektrod, apa yang berlaku kepada elektrod zinc? Okey, atom zinc akan melepaskan elektron membentuk ion Zn2+. Okey, ini yang berlaku. Jadi Zn2+ plus 2 elektron. Okey. Seterusnya, dua-dua ni bergerak ke elektrod katod. Kan cikgu dah kata katod kok mana-mana pun ikut siri elektrokimia. Jadi antara Na plus dengan H plus, okey, kedudukan H plus ni di bawah Na plus dalam siri elektrokimia, maka H plus dipilih untuk dinyahcaskan. Jadi bila H plus dinyahcaskan, maka H plus ini menerima elektron membentuk hidrogen. Okey, membentuk molekul hidrogen. Okey, jadi selesailah. Kita akan nampak kat sini, okey, gelembung gas terbebas, gelembung gas tidak berwarna terbebas. Manakala dekat elektrod zinc ni kita akan nampak kepingan zinc menipis. Kenapa kepingan zinc menipis? Sebab atomnya melepaskan elektron membentuk ion zinc. Okey, ini yang berlaku pada sel elektrolisis. Okey, so kita pergi kepada sel kimia. Sel kimia ini fokus kita. Kalau sel elektrolisis, fokus kita kepada bateri, anod, katod dan seterusnya. Fokus, okey, untuk sel kimia, fokus kita adalah kepada elektrod. Okey, antara magnesium dengan kuprum ni yang mana lebih elektropositif? Magnesium lebih elektropositif. Jadi bila magnesium lebih elektropositif, maka apa yang berlaku kat sini? Atom magnesium akan melepaskan elektron membentuk ion Mg2+. Okey, ni yang berlaku. Okey, jadi bila atom melepaskan elektron membentuk ion, maka kita akan nampak kepingan magnesium menipis. Sama juga kat sini. Okey, bila zinc, atom zinc melepaskan elektron membentuk ion Zn2+, maka kita akan nampak kepingan zinc menipis. Okey, jadi bila atom magnesium melepaskan elektron, elektron tu pergi ke mana? Jadi elektron ini akan, okey, mengalir, okey, melalui lita luar ke elektrod kuprum. Okey. Jadi bila magnesium lepas elektron, maka magnesium ini bertindak sebagai terminal negatif dan ia adalah anode. Okey. Manakala bila elektron sampai ke elektrod kuprum, apa yang berlaku kat sini? Kita kena senaraikan ion-ion yang bergerak bebas di sini. Jadi yang nak ke elektron adalah ion yang bercharge positif, maka dia yang akan pergi ke elektrod kuprum. Jadi yang dipilih adalah sama dengan sebelah sini, di mana yang dipilih adalah H+. Kenapa H+ dipilih? Sebab kedudukannya di bawah Na+ dalam siri elektrokimia. Okey, jadi dengan itu kita tahu bahawasanya kalau kita tengok kat sini, bila gas hidrogen terbebas, sama juga kita akan nampak gelembung gas tidak berwarna terbebas. So dengan itu kita boleh buat perbandingan, iaitu yang pertama boleh refer tadi, yang pertama jenis sel kan, sel A, sel B. So dia tanya perubahan tenaga, kemudian dia tanya persamaan, okey, setengah persamaan anod katod, anod katod, dan pemerhatian di anod sahaja. Tadi anod menipis, dua-dua menipis, okey. Jadi bila kita buat perbandingan, maka lebih selamat bagi kita buat jadual, okey. Sebab bila kita buat jadual, kita dah tulis apa yang dia suruh kita banding, 1, 2, 3, 4, maka dengan ini
kita boleh jawab semua soalan yang ditanya. Jadi tidaklah tertinggal mana-mana. Okay, so kita tengok seterusnya.